Ibu, kesan-kesan acaranya kan setiap datang, setiap tahun datang kan Ibu ya? Iya, alhamdulillah ya. Selalu rame, alhamdulillah. Hari tahun ini hari Sabtu, jadi bisa lebih panjang ya, sampai sorean, sampai jam 5. Tapi katanya ada yang komplain, katanya itu parkirnya mesti bayar kalau hari Sabtu. Jadi kalau hari Minggu enggak, katanya. Tahun lalu nggak jualan, tahun ini jualan gitu. Gimana dagangannya tadi, banyak nggak yang gitu? Laris manis sudah selesai duluan. Ya, enggak, tapi alhamdulillah laris manis ya. Ya. Kayak kesan-pesan acaranya untuk acaranya sendiri gimana? Kayak rame, ada banyak entertainment. Entertainmentnya juga. Ya. Tempat duduknya agak kurang ya. Jadi kalau pas rame itu kita cari tempat duduk susah untuk makan. Itu atau pesan-pesan gitu? Iya. Ini acara untuk sebenarnya dari kita untuk kita juga. Jadi kalau bisa kita menghimbau banyak orang Indonesia datang dan juga orang Australia juga datang ke sini untuk mengasih tahu bagaimana budaya Indonesia, karena ini bukan hanya makanan aja, tapi juga dengan musik dan cultural dancingnya. Jadi kita perlu support di acara seperti ini. Ya, terima kasih. Nama saya Pak Aldi, biasanya dipakai Pak Beranto. Ini kita sudah kedua kalinya diundang dari Perwira. Kesan-kesan saya, memang di sini masakan Indonesia itu sudah lebih banyak dikenal gitu, khususnya juga oleh masyarakat Melbourne sendiri, bukan dari Indonesia ya, maksudnya dari bule-bulenya itu mereka sudah lebih mengenal masakan-masakan Indonesia. Memang dengan acara food trade ini sungguh sangat bagus, yaitu buat memperkenalkan masakan Indonesia lebih jauh kepada masyarakat, khususnya masyarakat Melbourne yang ada di sini. Baik. Mungkin untuk tahun ini ada yang berbeda kah? Misalnya kayak ada yang berbeda dari tahun lalu, atau misalnya kayak pesannya lagi untuk tahun kedepannya kayak gimana gitu? Oke, mungkin kesan-kesan untuk tahun-tahun berikutnya, kalau bisa itu lebih terorganisasi lagi, lebih baik. Seperti waktu kita datang tadi itu belum siap semuanya, band Mary belum ada, alat pemanas belum ada, jadi kita harus menunggu cukup lama juga buat dipasang gitu. Jadi mungkin memang untuk tahun selanjutnya Perwira bisa lebih terorganize lagi, supaya kita tidak menghadapi kendala-kendala yang sebenarnya kita bisa pergunakan waktu itu untuk keperluan yang lain. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih.